Balolong. Manggil-manggil. Karena sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah. Gitu. Jadi tidak mau berbelit-belit lah. Jadi vonis pidana berarti siap ya, Bu? Udah ya. Siap. Siap, kita siap, kita siap. Insyaallah siap. Insyaallah. Mbak, diundurkan. Diundurkan besok kan Kamis. Ya, kita ngikutin aja, Pak. Ya, kita ngikutin kooperatif. Enggak usah berbelit-belit. Apa yang berjalan di persidangan kita iya aja. Pokoknya kita enggak akan ngomong yang macam-macam, pokoknya sambil maju apa yang dibicarakan di persidangan saya iya aja. Alhamdulillah kita nggak ada keberatan karena dari mama sama bapak juga sudah pasrah ya, sudah menerima semuanya, dan semuanya alhamdulillah baik kok. Tadi dakwaannya juga kita nggak keberatan sekali. Pokoknya doa yang terbaik aja sih buat mama. Kita keluarga besar juga intinya cuma mau mamah bisa direhabilitasi, segera ada keputusan juga, hasil yang baik untuk mamah. Ya itu tadi sih, pokoknya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sehat karena hidupnya di sana biar lebih teratur, iya, lebih terus bisa dijaga. Apa yang dikerjakan di rehab itu lebih apa ya, sambil jalan pak lebih tertib. Oke, makan enak sama teman-teman di teman-teman di lapas. Gimana Mbak Nunung di rehab toh? Di rehab. Mereka fan-fan aja, mereka baik-baik banget. Kalau sore olahraga, siang bobo ciang. Terus kalau pagi mas, kalau Bang Ian yang olahraga sehat, lebih fit, lebih sehat, lebih tiap Sabtu. Sabtu. Timbangan juga naik juga gimana? Pastinya kerjaan, keluarga. Itu aja. Seperti yang rekan-rekan lihat tadi, mama jauh lebih fresh. Terus ada saya lihat di salah satu media juga di kamera mama mukanya tidak apa sepucat waktu kemarin-kemarin. Sekarang lebih fresh karena ya itu tadi mama apa namanya ya, lebih fokus sama rehabilitasinya. Bapak pun juga setiap pagi selalu olahraga,
ada cerita lucu juga bahwa sepatu olahraganya tuh sampai jebol, minta dikirimin dua pasang sepatu juga. Ya tapi alhamdulillah mama berat badannya naik, meskipun naik turun, terus diabetesnya juga agak tinggi, tapi alhamdulillah sudah normal semuanya, sudah makannya juga sudah teratur lagi. Ya gangguan penyakitnya udah mulai hilang, terus ya pokoknya saya sendiri pribadi seneng lah lihat mama dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Ya kalau keluhan sih ada, tapi keluhan ya cuman kangen sama cucunya aja, kangen sama pekerjaannya, karena setiap hari yang tadinya harus berangkat syuting sekarang cuman bisa tidur siang, ngobrol sama rekan-rekan rehabilitasi yang lain. Mungkin bete juga ya kalau setiap hari seperti itu ya, tapi mau gak mau harus dijalanin juga sama mama. Mama di rehabilitasi, mama lebih sering masak sendiri karena di sana kan disediain kayak semacam dapur gitu. Jadi paling minta sayur-sayuran untuk dikirim untuk berapa hari, nanti di sana juga disediain kulkas juga, jadi dimasukin ke dalam kulkas telur gitu-gitu. Tapi makannya bareng-bareng sama rekan-rekan rehabilitasi yang lain. Alhamdulillah semuanya welcome sama mama sih. Nah, alhamdulillah enjoy karena di dalam tempat rehabilitasi itu memang dibuat senyaman mungkin, memang dibikin kayak kos-kosan gitulah di dalam, modelnya kayak gitu. Setiap hari Sabtu tuh selalu ada mereka semua dikumpulin, saling bertukar pikiran, nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Dan mama tuh kan hobinya juga nyanyi juga, jadi mama lebih sering nyanyi juga di dalam, ikut-ikut nyanyi. Bapak juga olahraganya juga, ya alhamdulillah sih. Ibadah mama sama bapak alhamdulillah sekarang lebih khusyuk. Kemarin minta kalau buat cewek mukena, minta diganti karena mukenahnya kotor, jadi tukar dengan yang mama sebenarnya punya mukenah banyak, tukar minta ganti dicuciin, dan minta sajadah, baca surat-surat juga, tapi masih pakai juz amma yang ada, masih ada bacaannya gitu. Mama lupa, dalam artian mama benar-benar kapok ya, benar-benar nggak mau lagi melakukan hal seperti ini. Ya kita keluarga besar sangat bersyukur ya, pokoknya narkoba itu emang nggak ada untungnya, dan sangat-sangat merugikan, terutama seperti kejadian seperti ini kan bukan cuma mama yang dirugikan kan. Keluarga besar juga bukan dirugikan, tapi kehilangan sosok mama, karena kita semua keluarga besar kan bergantung sama mama kan. Seperti pohon yang sudah tumbang, kita harus mulai menumbuhkan lagi gitu. Dan itu harus benar-benar kita jaga kembali kalau nanti sudah tumbuh lagi. Rambut nih, rambut dihijauin. Udah lama ya, Mbak? Dari pertama. Okay. Nah, kalau itu tadi rambutnya ya bisa dibilang udah lama sih. Lama. Tapi kalau yang hijau-hijau tadi, kayaknya aku baru tahu. Tapi kemarin-kemarin sih sebenarnya warnanya coklat sih. Cuman kok tiba-tiba pas lihat pertama tadi waktu ketemu di dalam, kok ada hijaunya, yang sempet kaget juga. Karena waktu besok minggu kemarin itu belum ada hijaunya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.